Salam sejahtera bersama saya Nabil Majid dalam 15 Minit MMTV edisi 13 November 2024. Kita ke berita utama. Bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin selamat dikebumikan di tanah perkuburan Bukit Kiara kira-kira pukul 5.30 petang tadi. Jenazah Allahyarham sebelum itu dibawa ke kediamannya di Bukit Tungku dan disolatkan di Masjid Wilayah Jalan Duta. Sementara itu, antara yang hadir memberi penghormatan terakhir termasuk bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan bekas Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukris Mahathir. Dahulu, Allahyarham Daim disahkan meninggal dunia di usia 86 tahun pada pukul 8.21 pagi tadi di Hospital Asunta, Petaling Jaya. Allahyarham meninggalkan seorang balu, Tok Puan Naimah Abdul Khalid, 67 tahun dan 5 cahaya mata. Menurut Peguam Daim, Datu Gurdial Singh Nijar, Allahyarham telah dimasukkan ke hospital berkenaan sejak minggu lalu akibat masalah kesihatan dialaminya. Tun Daim berkhidmat sebagai Menteri Kewangan sebanyak dua kali, pertama dari tahun 1984 hingga 1961, yang mana beliau memainkan peranan penting dalam melaksanakan pelarasan struktur ekonomi negara dan kemudian dari tahun 1999 hingga 2001 untuk membantu menangani krisis kewangan Asia. Ahli politik veteran dan ahli perniagaan itu turut berkhidmat sebagai ahli parlimen selama 5 penggal dari 1982 hingga 2004, meninggalkan legasi besar dalam dunia politik dan ekonomi Malaysia. Syarikat-syarikat penerbangan di Australia, Hong Kong, India, Malaysia dan Singapura membatalkan penerbangan ke dan dari Pulau Peranginan Bali hari ini selepas sebuah gunung berapi menghamburkan abu setinggi 9 km ke langit. Semua penerbangan itu dihentikan selepas gunung Lewotobi laki-laki di Pulau Flores memuntahkan abu tersebut semalam. Menurut seorang wartawan AFP di lapangan terbang antarabangsa Bali, turut berbuat demikian ialah syarikat penerbangan Malaysia Airlines, MAS, Air Asia, Indigo dari India dan Scoot dari Singapura. Menurut laporan, seramai 9 orang maut manakala 31 lagi cedera apabila gunung berapi setinggi 1,703 meter itu meletus sejak kebelakangan ini. Menurut sebuah agensi untuk menangani kesan bencana, lebih 11,000 penduduk dipindahkan selepas gunung itu meletus akhir-akhir ini. Letusan yang mengeluarkan abu halus boleh merosakkan enjin jet dan menyebabkan cermin depan pesawat kelihatan kabur. Pihak polis masih menjalankan siasatan berhubung kes buli mewabitkan seorang penuntut tahun 1 Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM didakwa dipijak senior dalam kejadian pada 21 Oktober lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Rusti Muhammad Isa berkata setakat ini pihaknya masih belum menerima laporan perubatan mangsa. Ujarnya, seramai 13 individu telah diambil keterangan dan pihak polis sedang melengkapkan kertas siasatan sebelum dirujuk kepada pejabat Peguam Negara AGC. Isnin lalu, polis mengambil keterangan suspek iaitu pelaku senior yang didakwa memijak seorang penuntut universiti berkenaan di Ibu Pejabat Polis Daerah Ceras. Bagaimanapun, Rusdi laporkan berkata suspek tidak ditahan manakala seramai 5 lagi saksi dirakam percakapan pada hari sama. Ahad lalu, polis mengesahkan seorang penuntut tahun 1 universiti berkenaan cedera parah dengan keretakan tulang rusuk dan tulang belakang akibat dipijak penuntut senior. Mangsa kini sedang mendapatkan rawatan di Hospital Kuala Lumpur berhubung kecederaan yang dialami dan kes disiasat di bawah Seksyen 325 Kanun Keseksaan. Seorang mudir sebuah madrasah di Ulu Beting yang mempunyai kaitan dengan Global Equine Services and Business Holdings Sdn Bhd GISBH mahu bertaubat nasuha dan kembali semula kepada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Zahnizam Rohan, 51 tahun, memaklumkan perkara itu ketika berdepan pertuduhan mengajar agama Islam tanpa tauliah di hadapan Hakim Syari'i Sabarudin Bidin di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Pilah hari ini. Menurutnya, dia baharu mengajar agama 2 tahun dan sebelum itu dia bekerja sebagai pengedar barangan sejuk beku bagi menanggung keluarga.
Mengikut pertuduhan, Zahan Nizam didapati mengajar agama Islam berkaitan tauhid kepada pelajar di Madrasah Dinul Hayah Kampung Ulu Beting tanpa mendapat tauliah mengajar daripada jawatan kuasa tauliah yang ditubuhkan di bawah Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Sembilan 2003. Mahkamah kemudiannya menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan dan denda sebanyak RM2,000 kepada tertuduh dan turut menetapkan hukuman 2 bulan penjara sekiranya tertuduh gagal menjelaskan bayaran denda berkenaan. Buat pembaca yang meminati cerita seram, anda boleh dapatkan koleksi kisah seram terbitan Utusan Malaysia dan Kosmo dengan harga berpatutan iaitu RM25 senaskah. Untuk pembelian, anda boleh melayari laman web shop.mediamulia.com.my sekarang. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan mereka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. Dua dalam satu. Layari iklaneka utusan.com.my. Intipan pasukan operasi Jabatan Imigresen Malaysia JIM dengan mengekori sebuah kenderaan mencurigakan berjaya membongkar satu sindiket penyelundupan migran warga negara Indonesia di sekitar Kajang, Selangor. Kenderaan itu kemudian ditahan di sebuah premis rumah penampungan yang dijadikan penempatan sementara migran setelah dibawa masuk melalui pintu masuk yang tidak diwartakan. Menurut Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaaban, dalam satu operasi khas pada 11 November lalu, seorang lelaki warga negara Indonesia ditahan di rumah penampungan itu yang dikenali sebagai John disyaki sebagai transporter berusia 42 tahun. Menurutnya, pasukan operasi yang memeriksa premis kediaman tersebut menahan dua lelaki warga Indonesia berusia 20 dan 41 tahun disyaki ahli sindiket dan penjaga premis serta 21 lelaki dan 5 wanita warga Indonesia berusia antara 21 hingga 50 tahun menjadikan jumlah keseluruhan tangkapan seramai 29 orang. Hasil sembangan awam mendapati 13 warga negara Indonesia telah tinggal lebih masa, manakala mereka yang lain tidak memiliki sebarang dokumen perjalanan atau pas yang sah untuk berada di negara ini. Katanya sejumlah 14 naskah pasport Indonesia dirampas selain wang tunai semek RM13,430 dan menyita sebuah kenderaan jenis Toyota Vios yang dipercayai untuk mengangkut pendatang asing tanpa izin parti. Buat konsert, baik saya buat bisnes ikan keli. Itu kenyataan penyanyi dan pelakon Naim Daniel, 28 tahun, yang mengakui belum berani menerima atau memasang hajat mengadakan konsert sendiri memandangkan fokusnya tidak semata-mata terarah pada kerjaya seni. Sedar diri bahawa masih banyak kelemahan perlu diperbaiki, Naim berkata dia juga yakin perjalanannya masih jauh dalam bidang seni muzik. Kongsi penyanyi lagu Sumpah dan Purnama ini, dia berazam untuk meneroka peluang perniagaan penternakan ikan keli berikutan mahu mencari potensi lain di luar bidang seni. Dalam pada itu, ditanya mengenai pandangannya terhadap nasib malang yang menimpa rakan artis Aisyah Retno yang didakwa telah dianiaya penganjur konsert Malang Sutera, Naim memilih untuk tidak mencampuri urusan mereka. Bagaimanapun, kata Naim, dia percaya apa yang dilalui oleh rakannya itu adalah satu dugaan buat anak-anak seni. Berita dunia, pemilik sebuah kenderaan mengalami detik cemas apabila tayar keretanya digigit oleh seekor harimau ketika mengunjungi sebuah taman safari di Bogor, wilayah Jawa Barat. Berdasarkan video tular di media sosial, beberapa buah kenderaan dilihat bergerak dalam kawasan Taman Safari Indonesia. Ketika melalui zon harimau, sebuah kenderaan tiba-tiba berhenti walaupun peraturan Taman Safari itu melarang pengunjung memberhentikan kenderaan mereka dan keadaan itu menyebabkan seekor harimau yang berlegar-legar di tepi jalan menghampiri kereta tersebut lalu menggigit tayar belakangnya.
Pemilik kenderaan tersebut kemudian tampil menunjukkan kesan gigitan itu yang mengakibatkan tayarnya pecah. Naib Presiden Media, Acara dan Digital Taman Safari Indonesia Alexander Zulkainan berkata, insiden itu berpunca daripada sikap pengunjung yang memberhentikan kenderaan walaupun sudah diingatkan agar tidak bertindak demikian. Mereka tidak mengindahkan peraturan sehingga menyebabkan berlakunya insiden harimau menggigit tayar salah seorang pengunjung. Jelas Alexander, semua pihak bernasib baik kerana harimau itu tidak menyerang pengunjung. Seorang wanita di wilayah Patah Hulung nekat berpot pada kereta suaminya sejauh 6 km sebelum dibelasah lelaki itu dan ditinggalkan di tepi jalan. Tindakan itu dilakukan dalam usaha terdesak wanita berkenaan untuk menghalang si suami melarikan diri bersama perempuan simpanannya. Dalam kejadian di Jalan Apai Borirak, B, 48 tahun mengalami kecederaan serius selepas terjatuh dari bonet kereta dan dibelasah suaminya. Menurut B, dia mendapat tahu bahawa suaminya makan di sebuah bar bersama seorang wanita sebelum dia pergi ke tempat itu untuk bersemuka dengan mereka. Selepas bertengkar, B cuba menghalang suaminya daripada meninggalkannya dengan berpaut pada bonet kereta. Tidak lama kemudian, polis tiba di lokasi kejadian dan B dinasihatkan supaya mengambil tindakan undang-undang ke atas suaminya sebelum wanita itu diantar ke sebuah hospital untuk menerima rawatan lanjut. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Segmen Halal Niaga minggu ini, Jamu Mak Dara JMD Sdn Bhd menawarkan produk tradisi turun-temurun yang unik di mana ia sesuai digunakan oleh lelaki dan wanita. Bermula sejak tahun 2004, produk JMD yang berasaskan herba ini memfokuskan kepada penjagaan dan kecantikan secara dalaman serta luaran. Perubahan jamu mak dara, okay, contoh siap salin. Okay. Orang akan fikir pasal hanya orang bersalin saja. Betul tak? Sebab dia siap salin. Tapi sebenarnya produk siap salin ni boleh pakai untuk orang yang ada niat untuk menurunkan berat badan. Sebenarnya boleh pakai sebab dia memang konsep dia membantu menjaga dalaman wanita. Okay. Satu. Yang kedua, dia boleh membakar lemak. Betul tak? Sebab dalam ada lotion. Okay? Ada pencuci wanita. Ada jamu. So ada rempah mandi. So benda-benda ni is actually membantu mengselingkan diri you. Berjaya menjual 1 juta botol pada tahun 2012, antara produk yang laris di pasaran ialah kopi Mak Dara, scrub kopi dan set bersalin Ibu Halimah. Produk kita, kita tak huha. Kita sangat professional. Let the product speak by itself. You makan, you rasa the difference, you will tell your friend. Your friend makan rasa the different, you will tell your friend. That's why kita grow, that's why kita dah cecah 19 tahun to maintain benda ni. Orang buat kerja macam nak lak, boleh hit, you boleh hit. Tetapi the product quality, how effective benda-benda tu. Ekspor minyak sawit mencatatkan prestasi yang kukuh pada 1.73 juta tan, naik 11.1% bulan ke bulan, 43% tahun ke tahun, kemungkinan besar didorong oleh pengisian stok menjelang Diva Bali. Menurut TS Securities, ia juga didorong oleh pembelian bermusim dari China menjelang musim sejuk kerana minyak sawit akan mengeras pada suhu rendah. Firma pemilikan itu berkata perkembangan tersebut telah membantu menyokong harga minyak sawit mentah MSM. Selain itu, kenaikan harga MSM juga kemungkinan dipengaruhi oleh kenaikan harga soya yang didorong oleh pembelian panik oleh China susulan kemungkinan tarif yang akan dikenakan oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang baru pada tahun depan. Jelasnya, Trump telah mencadangkan tarif sehingga 60% ke atas barangan China dan cukai 10 hingga 20% ke atas semua barangan import luar negara.
Berita sukan, hukuman gantung perlawanan dan denda menanti bintang juara Lutazim JDT, Arif Aiman Hanapi dan pemain Perak FC, Tommy Mawad Badar susulan pergaduhan tercetus ketika pertembungan kedua-dua pasukan di Stadium Sultan Ibrahim SSI Ahad lalu. Bekas pengerusi jawatan kuasa tata tertib Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Kamaluddin Abdullah menjelaskan jika berlaku insiden seperti ini, denda dan gantung perlawanan antara hukuman menanti pemain-pemain yang terlibat. Katanya walaupun mereka terlepas hukuman dalam padang selepas tidak dilayangkan kad merah oleh pengadil perlawanan Razlan Jofri Ali, namun FAM berhak untuk mengambil tindakan selepas menerima laporan. Dalam perkembangan sama, Kamaluddin berpendapat Arif Aiman yang ketika ini menyertai kem latihan skuad kebangsaan sewajarnya dilayangkan kad merah selepas didapati menumbuk Tommy Mawad ketika insiden yang tercetus pada minit ke-83 itu. Terdahulu, badan induk itu memandang serius insiden perbalahan antara Arif Aiman dan Tommy Mawad dengan timbalan Presiden FAM, Dato' S. Sivan Sundara menjelaskan mereka tetap boleh dikenakan hukuman atau tindakan lanjut biarpun hanya dilayangkan kad kuning oleh Razlan. Namun pemilik Harimau Selatan, Tunku Mahkota Ismail menegaskan bahawa pengadil seharusnya melayangkan kad merah kepada Arif Aiman dan Tommy Mawad atas pergaduhan dalam perlawanan tersebut. Beliau juga berpendapat PFC layak mendapat sepakan penalti berikutan kekerasan atau pertahanan Feroz Baharudin terhadap pemain PFC Clayton Silvera pada minit ke-37. Ruben Amorim tiba di Old Trafford semalam menandakan bermulanya era baharu Manchester United untuk mengembalikan zaman kegemilangan The Red Devils. Ketika ini United berada dalam mood gembira selepas meraih 3 kemenangan dalam 4 perlawanan terakhir sejak Ruud van Nistelrooy mengambil alih sebagai pengurus sementara daripada Erik ten Hag yang dipecat. Bagaimanapun tugas berat menanti Amorim di United yang menghuni tangga ke-13 Liga Perdana Inggeris EPL selepas mencatat 4 kemenangan daripada 11 perlawanan pada musim ini. Bekas pemain antarabangsa Portugal berusia 39 tahun itu adalah jurulatih ke-6 United sejak berakhirnya legasi panjang Ferguson yang penuh dengan trofi selama 27 tahun. Dahulu United mengumumkan ketibaan Amorim di pangkalan latihan mereka petang semalam dan tidak lama selepas itu mengesahkan bahawa Van Nistelrooy meninggalkan kelab tersebut. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Khamis 14 November 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar Tusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevelyn Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.